Ibu jangan pergi dulu, Bu. Dipegangin dulu. Sudah masuk kamarku. Ibu-ibu tersebut diduga akan membentangkan sebuah poster bertuliskan Stop War Human Rights Peace dalam bahasa Inggris. Tak hanya berbahasa Inggris, kalimat tersebut juga ditulis dengan bahasa Rusia. Melihat hal itu, salah seorang petugas keamanan langsung meminta kepolisian mengamankan wanita tersebut. Ibu yang mengenakan atribut jaket ojek online tersebut pun langsung digiring petugas dan diminta keterangan lebih lanjut. Saat diamankan, ibu-ibu itu bertanya soal kesalahan apa yang dibuatnya. Namun petugas keamanan yang mengamankan tersebut enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait penangkapan ibu-ibu tersebut. Hanya saja polisi yang mengamankan tersebut mengatakan tak menolerir tindakan apapun. Diketahui kedatangan Joe Biden di Bali untuk menghadiri KTT G20 yang diselenggarakan hari ini hingga besok 16 November. Tak hanya Joe Biden, sejumlah kepala negara yang tergabung dalam G20 juga hadir. Dua.